Harus berwaspada. Lawan, tetap lawan sebelum tumbang di belakang. Itu semangat jadi setiap pejuang boxing atau pernah ada poin. Apapun kita berserah, macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Sedikit kelalaian, sedikit kecuaian, pasti akan membawa rumah. Nasib bertukar di antara mereka dan peluang kemenangan 50-50 untuk kedua. Kita nantikan babak seterusnya di pusingan yang kedua. Ya, sama-sama kita nantikan. Dan itulah Aiman sentiasa berpegangan kepada jago-jago daripada. Tapi hang boleh molek atas kan. Ah, malam minggu rapi ni, malam ni. Pusingan kedua. Jom. Oh, my God.
Sekitaran. Mak, bagus lah, teman. Bagus lah, teman. Ya, perjuangan yang menarik minat kita semua. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama kita di malam penghabisan ini. Dan kita terus saksikan lagu yang terhebat pada malam ini. Dan seterusnya pertarungan di antara jago-jago ini aku sudah masing-masing menanti mencari ruang dan peluang untuk membuat pukulan penyudah terhadap lawan masing-masing. Nasib yang menentukan. Tahniah kepada Persatuan Sukan Boxing Daerah Gua Musang dan seluruh warga Boxing Gua Musang yang berjaya mengajukan kehebatan mengajukan kesenangan ini dengan penuh jayanya cemerlang dan penuh kehebatan sepanjang dua malam. Dan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang yang telah membantu kejohanan yang begitu hebat ini. Pembantu keluar. Apakah pusingan ketiga jadi penentuan? Kita nantikan saat itu. Pusingan ketiga. Thank you.
Itu dia, masing-masing dengan kehebatan tersendiri. Ternyata amat sukar untuk mengalahkan satu sama lain. Apapun satu pukulan saja akan menumbangkan lawan. Kita menantikan saat itu dan milik siapakah tali pinggang kejuaraan pada malam. Itulah yang perlu diambil oleh jago-jago tempatan kita. Kira-kira Aiman. Bila sudah bergelar jago, maka lawannya pastinya daripada negara-negara luar, khususnya jago-jago daripada negara Thailand. Di Gua Musa ni, di Gua Musa. Air batu di gelanggang ya. Tengah ais, tolong pastikan ya bersih di penjuru masing-masing. Ya, Aiman berhati-hati. Oke, pusingan ketiga. Ya, pusingan tuan-tuan, agak-agak hati-hati. Thank you.
Agak sukar ya untuk menekan satu sama lain, masing-masing ada kelebihan kelebihan yang ada sendiri dan tinggal satu pusingan saja. Jadi kalau seri maka tali pinggang ini tidak akan jadi milik siapa-siapa, yang akan dipertandingkan lagi pada kejuaraan yang akan datang. Tali pinggang jodohan tajaan sebuah ajang musim 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 daerah sebuah musim pada Cik Maman Asli ya namanya. Jadi pada dapat kesempatan dan dapat berbuka merah dan biru pusingan terakhir pasti. Oh kali ya wak gitu ya. Aku tengok tu ikut dari itu aja. Masuk pun nyodok tak buat. Tuh ada ya. Ame, papi me. Ya itu dia. Sorakan semangat daripada pemain masing-masing. Papi me. Pusingan yang terakhir. Masing-masing berhati-hati, masing-masing beringatkan, ya, hanya pukulan, satu pukulan yang mampu menumbangkan lawan. Pusingan kelima, dong. Yeah.
Ya ada benang sapo-sapo. Jago-jago atlet bangsa, pusingan terakhir mereka berhati-hati daripada meneruskan gerakan untuk mencatatkan lawan. Awan sama hebat, sama dan kebun.